Hai, pasti lo Ayas ya? Kenalin, gue Oh, Nexa. Ini ya namanya Nexa. Akhirnya gue ketemu juga sama dia. Tapi kok gue ngerasa kalau mereka lebih dari sahabat ya? Oke, jadi untuk collaboration project kali ini, saya minta Gary sama Nexa untuk jadi PIC tiap divisi. Saya pengen semuanya dibuat serapih dan seperfect mungkin. Siap, laksanakan. Aman, Mbak. Semua pasti beres kok. Ya kan, Next? Iya, Mbak. Lagian udah sering bareng. Jadi, udah sama-sama ngerti. Hah? Mereka mimpin project bareng? Duh, kok gue jealous sih? Gak boleh. Gue gak boleh jadi cewek posesif. Tapi mereka lengket banget. Perang dunia kedua deh. Ada kerjaan nih buat lo. Dia mengerti. Ya ikut. Tempat gue sekarang. Oke. Fix gue benci banget sama dia. Sok cantik, centil. Kalau bukan sahabatnya Gary, udah gue lecek-lecek nih cewek. Yes. Nanti sore kita cabut yuk, kita ngopi-ngopi santai. Ayo aja sih, tapi ntar gue coba ajak Giri ya. Ya, nggak jadi deh. Gue ajak Adi aja. Ya nggak, Di? Nanti sore kita cabut ngopi. Yuk! Yuk! Woy, yuk. Ada apaan sih? Ikutan dong. Sekalian double date-an gitu, ya nggak, Beb? Nah, iya. Ayo, ayo. Nah, gitu dong. Kan seru. Ya udah, ntar balik kantor, kita langsung cabut aja. Gimana? Boleh tuh. Boleh. Kalau gitu sekarang lo pada kelarin tuh kerjaan biar cepet. Hai guys. Hai. Loh, kok kalian pada di sini? Ih, parah, pada enggak ngajak-ngajak gue. Enggak, bukan gitu. Jadi tuh kita mau sok-sok ala double date-an gitu. Yah, jadi nyamuk dong. Enggak, udah duduk-duduk. Beb, geseran. Biar dia bisa duduk. Eh, Yas. Sorry nih. Kok lu kayak bete gitu sih pas gue dateng? Ah, enggak. Gue capek aja kali ya. Sorry deh kalau kayak gitu. Eh, guys. Gue duluan ya. Gue mau bantuin tante gue bikin coklat Valentine. Ya, Zel. Santai dulu aja dong. Temenin gue dulu. Mau. Dulu aja sih. Nanti aja lah. Tapi kayaknya masih sekarang deh. Bentar. Kayaknya gue cabut juga nih. Eh, lo mau bantu gue gak sih ya? Rumah tante lo yang deket cokot-cokot itu kan? Bener nih. Ah, apa sih yang gak buat kamu? Ayo, hey guys, kita berdua. Gak usah duluan ya. Ya, bye. Dah. Jangan lupa. Beb. Kamu tuh kenapa sih? Aku ngerasa ya, kamu tuh suka jealous gitu sama dia. Iya, Yas. Kayak kamu tuh gak suka kalau misalkan aku deket-deket sama Gary. Padahal kan lo tahu kalau misalkan gue sama Gary udah temenan dari lama. Enggak kok, gue gak apa-apa. Cuma agak jealous aja dikit. Gak tahu juga kenapa. Aduh, Beb. Kamu percaya deh. Kalau kamu suka mikir aneh-aneh gitu, kita malah bakal keganggu pikiran kamu. Iya, udah ya, santai aja. Lagian kan kita bisa jadi sahabat. Iya, maafin aku ya. Aku gak maksud kok. Nah, ini baru Ayasnya aku. Oh iya, lusa kan Valentine. Aku punya special gift buat kamu. Apa? Rahasia. Yee, nyebelin deh. Yeay! Akhirnya kita jadi sahabatan juga. Lo tau gak? Ternyata si Nexa ngekos deket kosan gue loh. Terus? Udah? Yeah, dengerin dulu. Gue belum kelar cerita nih. Ya gimana? Jadi ya, semalam gue balik dari rumah tante gue itu, gue ngeliat kalau Nexa sama Gary
turun dari mobil gitu. Terus mereka masuk ke kosannya Nexa gitu. Nah, pertanyaan gue adalah, kemana tuh si Ayas? Dia tahu apa enggak kalau Gary nganterin Nexa? Gue jadi khawatir nih sama Ayas. Dia tahu enggak ya? Tapi kayaknya lu kasih tahu dia sih. Kasihan dia. Iya sih. Tapi Valentine nanti dia ngarep banget lagi dapat momen bareng sama cowoknya. Lagi pada gosipin apa nih pagi-pagi? Pasti pada julid kan? Gue tahu banget nih. Zel, gue kasih hadiah Valentine apa ya buat Gary? Gue masih bisa pesen coklat nggak di tante lo? Iya, Yas. Kemana sih Gary? Kok lo tumben nggak bareng sama dia? Ada tuh. Tadi sih dia bilang mau meeting gitu sama vendor. Oh gitu. Tapi lo malam balik sama Gary kan? Ya iyalah, biasanya kan gue gitu dianterin. Kenapa sih? Terus udah nganterin lo, jadi kemana? Ngabarin lo nggak? Ngabarin? Dia bilang langsung ke rumah nyokapnya. Kenapa sih emang? Kok pagi-pagi udah ngomongin Gary aja? Tapi janji ya, Yas. Lo jangan marah. Ih, kenapa sih? Ngomong aja. Jadi semalam gue liat Nexa sama Gary pulang bareng, Yas. Terus mereka mesra gitu, Yas. Gak mungkin, gak mungkin. Jam 10 aja gue tuh masih teleponan sama Gary. Lo pasti bohong kan? Gary gak mungkin bohong sama gue. Lagian Gary sama Nexa kan cuma sahabatan. Tolong bukan gitu, Yas. Gue ngomong gini ke lo tuh. Gue takut lo tuh kenapa-napa. Basi, udah. Lo gak usah ngurusin hubungan gue sama Gary. Gue tau kok dari awal lo gak pernah suka kan gue sama Gary. Tapi jangan ngompolin gue gitu dong, Zel. Ya, kok jadi? Udah, sama ya, Zel.